Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini Samsung UA43RU7100 ya, 7100. Ya, mengalami gejala kerusakan, yaitu ada suara, tak ada gambar. Oke, dan bila kita tekan panel ya, tidak ada cahaya sama sekali. Ya, dan bisa dipastikan kerusakan berada pada backlight ya, atau inverternya. Ya, dan kembali kita sebagai tuser ya, mengingatkan buat para user atau pelanggan ya, agar kiranya untuk kerusakan demikian ya, jangan dikerjakan sendiri ya, segera berbagi rezeki kepada tuser-tuser tetangga Anda atau kenalan-kenalan Anda ya, karena ini berakibat fatal ya untuk mengganti BL ya. Tentunya harus membuka panel ya, dan untuk membuka panel itu sangat-sangat beresiko ya. Oke, kamera saya sedikit gelap ya. Oke, dan selanjutnya saya akan membukanya ya. TV ini pula tidak memakai baut ya, pada bodinya tidak menggunakan baut, jadi mencungkil-cungkil ya, dan sangat berbahaya. Oke, jangan dilakukan jika Anda adalah yang punya TV ya, bukan seorang tuser. Oke, tetap di channel saya. Oke, untuk membuka di sini tinggal tekan ini ya, dimasukkan di lubang sini, kiri kanan ada. Ya, kemudian setelah terbuka tinggal tarik-tarik saja ya. Sisi kiri sulit, sisi kiri ya, ini masuk lagi. Oke. Ya, sebaiknya buat para pelanggan tidak mengerjakan sendiri ya, harus membawa di tukang servis, karena ini tidak menggunakan baut dan kemungkinan kerusakan tidak ada suara, ada suara tidak ada gambar adalah pada BL ya. Jadi butuh tenaga servisnya, bukan orang awam ya. Oke, kita lanjut setelah membukanya. Ya, ini dia penampakan dari TV Samsung ini ya, 4K ya. Oke, dan di sini ada terang untuk LED-nya, dan kayaknya LED-nya menggunakan LED strip ya, bukan LED kancing, entah di sisi bawah atau di sisi atas ya untuk LED-nya. Oke, kita coba lihat terang di sini ada 4 pin, sesuai 4 pin ya. Ya, kemudian di situ ada plus minus ya, 1 2 1 2. Oke, 1 1 2 2 ya. Oke, langsung saja saya coba lakukan pengukuran dengan pertama mencoloknya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita coba lakukan pengukuran tegangan. Ya, di sini sudah ada suara ya. Dalam artian TV andaikan BL bagus normal, maka atau tegangan normal, maka muncul gambar ya. Oke, saya coba lakukan pengukuran pada pinnya. Iya, hadir tegangannya 300 volt ya. Oke, untuk pin 2, untuk strip 2 nya ada berapa tegangan, apakah ganjil atau normal. Oke, 300 volt ya. Ya, maka fix lah sudah bahwa BL mengalami kerusakan, dan langsung saja saya coba melakukan pembukaan BL ya. Semoga bisa teratasi BL nya ya, menggunakan BL strip ya. Oke, tetap di channel saya, Electrical 407. Ya, setelah membuka panelnya, kemudian frame-nya ya, dan di sini kita lihat untuk BL-nya dua strip ya, masing-masing satu strip menggunakan 28
BL ya, dan terlihat yang hangus satu, kemudian dua ya, tiga mungkin ya, tiga untuk sisi kanan. Dan untuk sisi kiri lumayannya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 ya kemungkinan. Oke, sehubungan saya belum memiliki bel ini, untuk plug and play nya ya saya belum punya, jadi mungkin saya akan mencoba mengganti beberapa BL ya yang problem. Oke, tetap di channel saya. Dan saya akan coba, kebetulan ada stok ya untuk biji-bijian BL. Ya, saya coba menggunakan blower untuk memasang dan membukanya. Oke, LED stripnya sudah terbuka semuanya. Ya, dan kedua-duanya mengalami putus ya. Dan bila mana salah satunya putus, maka mungkin TV masih bisa bernyala ya untuk tipe Samsung. Beda dengan apa ini, LG, sebagian LG dan juga Sharp ya, jika putus maka protek. Oke, terlihat kehancuran. Dan untuk membukanya agar lebih mudah ya, gunakan minyak kayu putih dan juga cutter ya di sela-selanya. Ya, silakan melakukan pembukaan dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan minyak kayu putih ya. Oke, saya coba cek untuk bel-bel ini kemungkinan 3 volt ya, semoga 3 volt atau 6 volt terserah ya. Saya coba cek dulu stok saya apakah ada ya, semoga saja ada yang cocok dari bel-bel ini ya, semoga ada yang cocok ya. Kemudian ini sebaiknya sifatnya hanya sementara ya, berikan garansi ya, karena jika saya memiliki stok plug and play maka saya akan lakukannya tanpa harus memperbaiki. Namun kebetulan orangnya berburu untuk menonton ya, jadi sembari memesan BL nya saya coba memperbaiki terlebih dahulu ya, kemudian memberikan garansi bila suatu saat putus lagi langsung plug and play. Oke, tetap di channel saya. Ya, alhamdulillah orangnya dapat bersabar hingga menanti part yang plug and play ya. Jadi resiko untuk garansi lebih aman ya, karena kita langsung mengganti barang yang baru plug and play. Oke, setelah seminggu penantian saya coba langsung memasangnya kemudian mengujinya. Ya, backlight sudah terpasang ya, semoga pada posisi mode on ya, tidak standby. Kita coba on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dapat bernyala? Ya, alhamdulillah bisa bernyala. Oke, sukses menyala semua ya. Oke, dan langsung pemasangan frame juga reflektor dan juga panelnya.